Kribo sama mancing nyobok panas. Enggak usah jauh-jauh ke sana. aduh sakit kali gigi jarinya. Aduh. Cingir atasnya lagi Mas Bro, lutnya kan. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bro ya, Dolan Channel. Hari ini kita cari-cari Neng Mila lagi Mas Bro. Barang nenek. Tuh. Oke Mas Bro, kita akan keliling-keliling cari spot yang mantap Mas Bro ya. Ikuti terus video kami ya. Mancing nyobok dan Kribo Channel Mas Bro. Kita lewat semak-semak pinggir danau ini Mas Bro. Waduh. Susah jalannya Mas Bro. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mendukung Dolan Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Mas Bro ya. Sampai ketemu di titik spot nanti Mas Bro. Susah ini Mas Bro jalannya. Aduh. Nggak ada yang makan sini. Boleh nggak? Sudah 30 menitan lebih kayaknya nih Mas Bro. Dari tadi saya nungguin nggak ada sambaran. Kita mau coba kumpulin ikan-ikannya Mas Bro ya, dengan menggunakan tanah Mas Bro. Nah, tanah kita kasih ini Mas Bro. Nah, ini esen. Teman-teman bisa menggunakan esen apa aja ya, nggak harus yang saya pakai. Nah, ini fungsinya untuk ngumpulin ikan aja. Tetesin di tanahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, secukupnya aja Mas Bro ya. Baru setelah ini kita lempar ke titik spot situ ya Mas Bro ya. Sebelah sini satu. Oke. Dari tadi Mas Bro belum ada sambaran sama sekali nih. Nah, kita lempar sini satu. Sebelah sini satu. Ini cara paling simpel Mas Bro ya. Untuk lumutnya saya murnian nih Mas Bro ya. Nih, tidak menggunakan esen ya. Lumut murni. Mulai ngumpul tapi size-nya masih masih remaja Mas Bro. Oh,
Alhamdulillah. Wah, ini ikan yang mancing nyobok mas bro, hitam. Kedua ya mas bro. Jos sudah mulai ngumpul mas bro. Ya, sesnya belum inilah ya. Belum semok. Kikit cari kulik, kikit cari kulik. Ini lumayan mas bro, bisa gigit jari. Tapi mas bro ya. Hihi. Itu enggak lihat tegeku nih. Ya ditunggu-tunggu lik. Aduh. Kita panasin tetangga, Mas Bro. Waduh lemulik. Iya. Asli ini gigit jariku nih, Mas Bro. Enggak sengaja tadi ditaruh di situ. Wis lemulik. Aduh, gigit jariku. Mau ke mana? Sini sayang. Nanti itu keribo sama mancing nyobok panas. Enggak usah jauh-jauh ke sana. Aduh sakit kali gigit jarinya. Aduh sakit kali. Eh mas bro, jos. Cingir atasnya lagi mas bro. Nah kalau segini-gini kan, mulutnya kan, dua jari masuk ke mulutnya mas bro. Mantap mas bro. Jadi begitu ya mas bro ya, cara mengumpulkan ikan nila. Dikit lagi mocel nih, langsung lepas. Kalau yang gitu-gitu nggak usah masuk hitungan. Iya. Yuh lagi lik. Ikannya pada ngumpul ya lik ya. Oke mas bro ya, berhubung sayanya sudah dingin. Untuk hasil mancing hari ini lumayan mas bro.
pakai trik yang saya pakai tadi ya Mas Bro ya, kalau ikan lagi nggak makan, nggak biar cepat ngumpul ikannya ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan esen apa aja, taruh di tanah, lempar gitu untuk lumut murni ya. Dan ini nggak saya rekam semua Mas Bro ya, karena terlalu makan durasi ya, durasinya terlalu banyak, nanti terlalu panjang. Nah, ini hasilnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.